beres kagak, Mbak? Belum, Neng Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba Neng Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Apa, Neng? Kanan-kanan itu. Tuh, tuh kanan tuh. Ah, tuh belum lepas tuh, Neng. Coba juga, Neng. Ah, sudah, Neng. Ah, sudah kagak netes lagi. Aduh. Neng Ulfa tuh pintar juga ya. Sudah, Neng. Hati-hati, Neng. Ngapain sih tangan? Ngapain tangan lo? Biar gak jatuh, Mbak. Yuk, coba. Mbak, kenapa apa, Mbak? Ngapain sih lo? Ya, yang Neng. Wah, tangannya kotor. Ya ampun, gak usah pegang-pegang tangan gue. Apa, Mbak? Apa, Mbak? Ngapain? Oke? Ya, ya, ya. Bulannya 1,5 juta, mau kagak? Gak masalah, langsung tak bayar 6 bulan sekaligus. Sama itu loh, mobil aku mau parkir di halaman. Nanti tak tambah 200.000 lagi per bulan. Aduh, kok bodoh tenang ya? Harusnya kan tak payah 2 juta aja. Ya sudah, monggo. Silakan. Tuh juga toh. Iya, monggo.
Ulfa. Terakhir dong. Terakhir apaan emang gue ulang tahun? Kan sekarang tanggal muda. Biasanya nih ya, juragan kontrakan tuh pada banyak setoran. Setujus. Gue juga mau dong ngontrak, tapi di hati Ulfa. Ayo dong, ya. Agak lucu. Gue duluan ya, Ning. Kemana, Ulfa? Bu itu harus belanja ke pasar, mau belanja itu keperluan rumah atau pembangunan. Aduh, kan Neng tahu sendiri, ini kuping sudah tidak tahan. Pengontrak pada bilang, ketnek bocor lah, terus dinding harus ditambal-tambal. Gitu. Iya, terus kenapa? Minta duit, duitnya belum ada. Orang belum terbayar, gimana? Siapa tahu yang mau minta duit? Justru sekarang ini, Neng Ulfa itu harus cepat pulang. Pulang aja, karena di rumah kagak ada orang. Biasanya juga begitu. Yang ini luar biasa kali ya. Waduh, enak banget tuh bocah ngejok-jok di situ ya. Gue jorokin juga lo. Siapa sih ini orang? Bikin curiga aja nih. Assalamualaikum, Mek. Lo ngapain sih lo ngintip di mari? Hah? Lo cabut. Jangan keras-keras, Tai. Kali-kali aja itu saudaranya Neng Ulfa, Tai. Wih, jangan keras. Asem ini jeruk, eh. Wah, busuk kali, Mek. Wah, itu enak. Aduh, ya. Kena gue. Sabar. Jangan buru-buru ngambil kesimpulan, Tai. Aku yakin banget nih, tuh bocah bukan saudaranya yang Ulfa. Pasti dia saudaranya Bu Wimar. Hah? Mukanya aja tuh kayak tukang kebun. Gondrong kagak beraturan. Kayak ketombe tuh pasti tuh anak tuh. Waduh, Roman-Roman ini nyambit lagi nih. Hei, jangan buang sampah sembarangan, Tai. Ngapain pake ngintip-ngintip segala? Bukannya minta maaf, Tai. Minta maaf gak sama saya, Tai. Hei. Ngajar sampe anu, ngomong apa? Wah iya, Taya. Dia ngamuk nih, ayo gue ngeliat ikutan nih. Ngajar sampe anu, ya sopan. Ngajar yuk. Nah iya, Taya. Wah lu siapa sih lo? Datang-datang rewek temen gue lo. Tiba-tiba lu ngejokol kesana. Jangan-jangan lu rampok lo ya, hah? Rampok nyamar. Kalau aku rampok, gak aku nyamar sama sekali. Kalau aku pakai topeng, buka dong topeng lo. Asli, Mas. Oh, asli. Iya, asli. Iya. Lah, sampean lo minta maaf sama saya, Tai. Jagoan tak bila jangan lupa. Aduh. Tering. Tering. Aduh, rusuh banget sih orang lo. Lo juga lo gak sopan lo. Belum jawab pertanyaan gue. Eh, gue sing popo. Hah? Pak RT? Bukan. Pak Murah? Bukan. Camat? Bukan. Cuma, diem aja. Eh, sekarang aku mau tidur. Sampean sini, pojok berisik. Eh, turun. 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 Diam aja lo, kok nyolotan dia? Aku mau gak tau, Raya. Emosi gue. Cina merpati, ikutin malah hari. Ada dompet di sini, Raya. Dompet gue pakai. Aku tuh. Eh, Pak Amin, dari mana, Raya? Pelajaran lo, dompet mana yang ada dompet? Ya Neng, dari mana? Kapus. Waduh, kok naik ojek sih? Ya, jangan naik ojek dong. Kepanasan kan? Ya Neng, ada yang mau disampaikan nih. Ada berita penting. Udah, gue capek. Gue baru pulang. Ada kagak ngambil. Aduh, ya yang Neng. Tapi galak banget sih. Sampai lu. Ojo teriak-teriak tuh. Udah peraturan mau mandi lu, Bo. Ngapain lu di rumah gue? Pakai rok lu. Iki bukan rok. Iki kimono, Nora. Hebat, kalau mau masuk sama orang itu. Permisi, kurmu. Ojo teriak-teriak kayak kono. Dasar. Gue gak mau tau. Keluar lu. Bayu. Keluar. Cepat lu tadi. Gak pake sempai. Awas, gak pake sempai. Bayu. Baru. Iya, cerah gue. Bayu. Bayu. Ini gak kerok emang nyerak nih. Ini
maksudnya nih, yang kerok ini, yang baru mau cerita sama Yang Neng. Nggak kedengerin sih. Nah, ternyata Bet Ulfa nggak kenal sama nih, sama ya. Nggak. Bener kan? Hah? Ternyata lu rampok lu, maling lu, nyamar lu ya. Karena kenal tuh. Hah? Gue kenal dulu. Kenal dulu. Tidak sih. Keluar. Itu kamar gue. Topan kalian lu. Wajar tak laporin polisi kalian. Lu yang laporin polisi lo. Laki-laki pakai daster. Masuk penjara mau lo. Mas, kalau gak tahu, lu usah sokoy. Sampai nanti ngomong saja di kantor polisi sendiri, Tayo. Cepat pulang aja. Mau keluar di rumah ini? Enggak. Kalau gitu sudah jangan berantem. Angkat itu barang-barang. Itu angkat, ayo, ayo kita lagi. Homo bu. Sendiri. Tapi orang ini berani bayar dibuka 6 bulan sekaligus. Sementara kemarin Neng Ova bilang kagak ada duit buat bayar ujian. Ya udah, jadi gua terima aja. Nah, tadi itu udah kepake buat beli spray sama kebutuhan rumah tangga. Tapi ini banyak banget. Gua tuh udah bilang kalau kamar semua di sini tuh sudah penuh. Nah, di dalam tapi ada satu, bayarnya 1.5 juta per bulan. Dia mau, kagak pakai nawar. Ini kan rezeki Neng Ova. Ah, Mbok Ima terharu. Sabar banyak, aku udah gak pake rok lagi loh. Ya toh? Banyak, ikut spray di kamarku. Tolong diganti dijahit sekali. Kalau enggak aku bisa gatel-gatel. Kagak bisa, boros, kagak ada yang nyuci. Loh, beli aja toh yang baru. Ya toh, nanti bilnya masukin bagianku, oke? Okay? Lucian, tapi ganteng. Apanya yang ganteng? Kagak ada ganteng-gantengnya. Aduh, ini namanya Amsong nih kita nih. Makin ke pojok posisi kita tau gak lo? Kalau dalam kata pepatah, udah jatuh, ketiban ronda. Tangga. Perasaan ronda deh. Tangga. Seperti teriak kali. Gek, maksudnya kok ngomongin apa sih ya? Nah, udah jelek. Makin jelek aja kita. Bukan begitu, Bang Warung. Nah, bener. Ini masalahnya nih, berat banget. Posisi muka, dia lebih unggul. Postur tubuh lebih jenjang, bagus. Postur dompet itu lebih tebel. Nah, kalah kan lo? Nah, kalau soal duit, saya emang gak kalah. Sate saya laris manis, duit saya banyak. Kalau soal tampang, kita memang kalah. Dia lebih tampan dan muda, Dayu. Oh, alah, maksudnya kayak kue, ta. Bok yang ngomong, kewet mau biar inyongnya ini mudeng. Nah, kalau udah begitu, kan saya bisa ngusir dia sebelum dia diterima sama si Ulfa. Udah deh. Gue mau berangkat kerja nih. Lu pikirin gimana caranya si Foki itu. Riko, sampean salah ngomong lagi. Saya tempelin pakai kipas ya. Iya. Pleset dikit doang, protesnya segitu banget sih. Gimana caranya si bocah itu kagak betah tinggal di rumahnya yang lupa. Iya? Setuju. Setuju. Pokoknya, setelah si Foki itu pergi. Riko! Iya, salah. Setelah si Riko itu pergi, kita mulai bersaing lagi. Kalau ini gue setuju nih. Setuju gue? Ah, ini nyampe di setuju gue. Yakin, pas ke rimpen. Iya. Bukan kita kan semuanya standar. Ayo. Demi Neng Ulfa, kita semangat! Aku ini lagi buru-buru. Jurus sama aja.
Ayo. Oh, ini mati dah, yuk. Hah? Kuasum. Mati dah pakai sabun tadi, yuk. Agak-agak kucut bagaimana itu. Ini apa, yuk? Alhamdulillah, Gusti Allah. Sedih lagi. Dapat aku. Astagfirullah, yang Ufa kok kagak pakai baju itu pihir? Nanti masuk angin. Ada. Cepat, cepetan sono, pakai baju. Kalau mau manas mas, mendingan tuh di luar aja sana, di raya. Ini asapnya nih, bikin polusi tau gak? Orang bisa kayak kue mas. Kenapa gak mau bina sampean saja yang dibawa metung jabat sana? Keh, Inyong itu sudah biasa manasin baju di sini. Langkah sih protes. Oh itu kan dulu, ya toh sekarang ada yang protes. Kalian, Tiko. Gak bisa begitu dong. Kita itu sama di sini, sama-sama pengontrak dan pada-pada bayare. Loh, bedo mas. Aku itu nginep itu. Tinggal di dalam kosan, di samping kamar yang Mbak Ufa. Aku ikut dapat fasilitas yang lengkap. Yo, aku ikut VIP, very important person. Wah, pindahin bahasanya. Di sini cuma orang yang bayar aja. Ya, betul. Ini baja yang sudah bau, juga kesetnya beracun pasti kagak lulus ujian emisi. Mendingan jual aja bajanya. Yo. Emisi, bokeh. Terserah gua. Ufa, jangan kegelam. Kagak sempat kesiangan. Emang yuk, baca yuk, pikirin. Gak sudi, jalan. Wah, ini udah siang Mbak Yu. Nanti telat loh. Ya weh, udah mau. Nanti kalau telat, jangan ngamuk-ngamuk lagi di kontrakan. Aku udah pilih, kamu mau nyusul. Yaudah, gue ikut, tapi ada syaratnya. Ini mau udah aku, Mbak. Aku yang ngasih syarat. Pokoknya lo kagak ada lelet gue, lempeng aja lo. Ayo jalan buruan. Jalan buruan. Jalan ya. Semudah seperti melipat tangan. Kembang-kembang susahnya. Tunggu ya. Jangan apa? Jangan nengok-nengok. Mau aku lihat jalan, Mbak. Oh, Mbak. Kok cuci? Kesempatan, tidak. Untuk satu lagi kemarin, sekalian cari pengalaman. Lagian, aku kita ngebayangin mimpi-mimpi mau sampean tadi. Mimpi-mimpi apa? Sampai yang preman yuk. Oh, ini ngerti video naik. Lari lagi. Aku udah bawa kamera, Mbak. Padahal kalau aku bawa kamera kan bisa motret-motret yuk. Ntar hasilnya bisa tak unggah di YouTube, Twitter, status update. Update.
merpati. Aku baru pulang dari Klaten ini dengan bapakku. Oke. Sekolah aku udah ingat ujian, aku sudah mengalas balik ke Jakarta. Kenapa ini Jakarta loh, Fik? Jakarta? Aku enak di Klaten. Udara ini masih bersih, bebas polusi. Jakarta mah. Beneran, aku pengen mengalir loh sama temen gue itu. Mau ngapain sih pakai kenalin segala? Ya dia kan temen abang gue. Nah, gue tuh pengen kenalin ke lo. Gue kira dia tuh udah DO dari sini. Habisnya gak pernah nongol di kampus. Taunya di pulang kampung. Terus apa hubungannya sama gue? Lo kan sahabat gue, ayo dong mau ya, please. Oh ya? Ya udah, ntaran aja, gue banyak tugas. Ya tugas lo gampang, lo nyonteknya gue itu udah selesai. Sini. Nah itu dia tuh orangnya tuh. Yang pakai baju kotak-kotak. Lihat gak? Aneh sih. Tuh yang pakai baju kotak-kotak itu. Lihat kan? Apaan sih? Kalau gue bilang lo jangan naksir dia deh, oke? Kenapa? Orang kayak ini tuh kalau saya percaya, buaya. Udah ngomong eksi belipat lagi. Lah, lo tau dari mana? Kayaknya Bobby juga gak pernah diserah macam-macam sama lo. Feeling gue aja gak enak. Udah ya, tunggu tugas lo. Bersatu, gak bisa dikalahkan. Pengontal bersatu, pokoknya. Ada apa nih rame-rame? Kagak ada kerjaan. Lo kesini ngapain? Kita mau demo. Demo? Kita mau menuntut persamaan hak kita, Rayu. Inyong padam, oke? Udah gila lo ya. Nuntut apaan? Tembak lo. Waduh, jadi tembak dulu, Bo. Ini baru mau ngomong nih. Selamat. Kita udah kagak betah ngontrak di sono. Kita pengen pindah ke dalam. Di dalam kamarnya bagus-bagus, Pan. Oh, cuman itu. Kirain ada apa. Kalau itu bisa diatur, kagak ada masalah. Waduh. Gak ngira loh, ternyata Mbok Himah baik bener ya. Wah udah kalau gitu, saya pilih kamar dulu ya. Sayang, gue dulu dong. Ini kan ide gue. Pengontrak bersatu, gak bisa dikalahkan. Pengontrak bersatu, gak bisa dikalahkan. Ya cepat, kalau gue itu belum selesai ngomong. Dengerin ya, kalau mau ngontrak di dalam sono, sebulannya 2 juta. Berani kagak. Hah? 2 juta? Mbok! BB motor baru aja kagak sampai 1 juta. Lah ini masa ngontrak 2 juta? Terserah. Emangnya kenapa? Masalah buat lo. Dengerin ya. Kalau lo mau tetap tinggal di sini, silakan. Atau out dari rumah ini. Pindah ke kontrakan lain. Tuh, Boke. Tenang orang temen, Boke. Ya. Pengontrak bersatu. Gak bisa kemahalan. Pengontrak bersatu. 2 juta kemahalan. Iya nih si juragan kontrakan. Ayo banyak. Banyak kok. Udah ke kelas. Sorry Maya, aku ada perlu sama Ulfa. Nah, loh. Kamu kontrak di rumahnya? Wah, enak dong bisa deket-deket juragan. Gak sopan. Emang ada mau juragan kontrakan? Hah? Baru nervous satu aja. Loh, somong. Sopan. Anak nervous satu aja kuda-kudain cewek. Oh, kamu tak tolongin, malah ngamuk-ngamuk lagi. Justru lu bikin gua tambah malu. Kalau mereka tahu lu ngontak tempat gue, bagaimana? Bagus. Oh, itu bagus. Itu memang rencana aku. Gue itu harusnya bangga. Kalau gue jadi bandar narkoba, itu baru isin. Pokoknya lu jangan deket-deket gue. Jauh-jauh lu suruh. Gua apa lagi? Ini mesti, Ci. Aku tahu. Kamu pasti malu gara-gara tadi pagi, kan? Tapi aku tunggu lu. Aku jujur. Bodi kamu itu memang semua hai. Jojo! Ini dia wanita ideal. Tipeku. Salah. Upa! Tunggu dong! Pak, kok kenal sama Fiko? Ya barusan gue liat ngobrol sama dia deh. Sampai Fiko. Kagak. Terus saya lihat kan tadi. Pak,
aku main ke rumah lo ya. Kan lo pernah. Ngapain? Main. Aduh, kagak usah deh. Rumah gue berantakan, malu gue. Kopi kontrakan gue pengen lihat, lucu kali ya. Kagak, sumpah kagak lucu. Ya? Kagak ada lucu-lucunya. Lagian yang ngontrak di rumah gue tuh aneh-aneh, pasti lo kagak betah. Ya? Udah gak apa-apa, gak peduli gue. Yang penting hari ini gue main ke kontrakan. Ayo cepetan. Ayo. Op. Mumpung gue masih punya batas kesabaran nih, gue mau ngomong 4 mata sama lo. Tunggu. Emangnya ada yang lupa ya? Seingat aku udah ada yang lupa toh. Jangan ngeles deh lo. Lo pokoknya mulai sekarang jangan gangguin calon bini gue. Udah dulu situ. Badung amat sih lo. Waduh, lewat nih hasil. Silakan ribet dong anak nih. Apa maksud sama bininya? Jangan pura-pura dongol deh lo. Gue itu sama Ulfa sama-sama orang Betawi. Nah, bapak gue sama bapak itu temenan, sahabatan. Terus hubungannya apa ya? Aduh, susah nih ngomong sama taplak. Kenapa gak cuman kamu? Ya, ngawak aja lo. Pokoknya, mulai sekarang gue gak pengen lo ganggu hubungan gue sama si Ulfa. Jangan jadi orang ketiga lo, dosa. Nah, kalau aku lagi ganggu mas? Hah? Aku lagi ganggu. Waduh, pasti dia ganggu. Nggak mungkin. Jangan ngarang bebas lo. Ya sampai nggak tahu. Kalau Ulfa itu habis mandi, keluar kamar mandi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh, basah. Waduh, kalau basah jeblak semua dong. Ya. Batinku mas tergoncang. Batinku juga. Aku nggak ngerasain, Fe. Astagfirullahaladzim. Jadi lu udah pernah... Jangan keras-keras. Jam begini nih, waktunya. Hah? Mandi. Waduh, dulu. Lu mau mandi bareng sama Ulfa? Oh, Ima. Aduh. Sarap! Tolong tasku. Tuh, makasih yuk. Sama-sama. Udah! Kampret lu! Aja dalamnya gimana, kan belum pernah juga. Bentar doang kok. Please, bentar, boleh ya? Boleh ya. Lu tunggu di bari aja, duduk lagi. Bentar. So, gue sendirian di sini, gue masuk aja. Gak apa-apa, bentar doang. Mau beresin kamar gue berantakan banget, sumpah. Malu gue, ya? Bentar ya, di sini ya. Bentar ya. Tadi gue masuk aja deh, ya? Jangan, lu mari. Nih, duduk. Nah, oke. Ini gak mau apa yang gue bikinin. Udah deh, gak us. Bentar ya. Udah berdua. Gak mau dia tahu lo ngontrak di mari. Nanti lo. Masa aku di dalam terus? Anyep. Ya ampun, tunggu sampai dia pulang aja. Gue mau liat lo mau masuk. Jangan, berantakan banget. Sumpah, berantakan banget. Kotor. Kenapa sih panik banget? Orang gue cuma pengen lihat. Kotor banget kamar gue, ada kecoanya, ada tikus sih.
Jadi kalian aja taruh gajah di kamar lo. Udah minggir ah. Kotor banget, sumpah kawasan sus. Ya ampun Ulfa, ini kamar tuh rapi ya, gak ada berantakan-berantakannya. Tuh, lihat tuh. Atau jangan-jangan lagi nyumin cowok ya di dalamnya. Iya kan? Ayo. Tenang aja, aku bisa anda. Lagi mana mungkin sih cewek kayak lo tuh nyimpen cowok di kamar. Iya. Kok ada gitar? Tapi siapa? Tuh, ini babi gue. Udah lah kamar gue kan? Udah, bawa yuk. Tapi gue aus, ya minum. Sana-sana. Ya udah, ke sana ya. Oke. Gue sendiri ya. Yes. Tapi gak gratis loh, Mbak. Ada imbalannya. Aduh, berapa lagi? Udah usah pakai duit. Setengah aja. Aku gampar ya. Win! Yaudah, merem. Bener ya, merem. Sato, ini gak bisa dibiarin, huh? Kita harus berbuat sesuatu. Iya, bener-bener. Ini gara-gara lu asep ini, gue jadi dapet ide. Lu tenang aja, udah ada nih otak gila gue di sini nih. Ya udah. Sekarang gue mau tugas kenegaraan dulu ya. Siap, komandan. Bagus. Udah lama? Apanya? Gila! Sampai aneh gila. Bang. Satunya udah belum? Sebentar ya. Aduh, kosong. Bok bikinin jajan telur aci. Kagak usah, Mbok. Ulfa mau ke tempat si Wiwin. Mau ke tempat Wiwin malam-malam begini? Tuh, ben ya, Ulfa. Iya. Kagak tahu kayak ini mau di traktir. Jadi, kita jalan ya. Assalamualaikum. Tunggu. Apa lagi sih, Mbok? Mau apa? Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ketemu Triwin cantik banget? Apa sih? Aneh gue. Gue ayo tenan, Fa. Gue kagak dandan bakal lu kali ini gak usah GR. Mau dandan? Atau gak dandan? Keramas? Atau gak keramas? Tetap ayo. Yaudah, jadi kagak. Gombal mulu lo. Ntar mati lagi kelaparan.
jadi kagak? Ini mau jalan. Jalan juga. Lo kagak doyan masakannya Bu Ima ya? Kayaknya lo makannya lahap banget di sini. Doyan juga. Cuma kalau makan pecel goreng ini jadi ingetin aku sama masakan rumah. Lo kagak bisa ngomong es sih? Kalau es aja, itu aku. Cuma kalau dari tampung, susah. Terus-terus, kalau di rumah lo, siapa yang masak? Ya lo, jago masaknya. Lumayan. Dulu aku waktu aku masih kecil, wah, ibuku aku rajin masak. Enak masakin. Waktu kecil? Emang sekarang kagak pernah masak lagi? Ngapain aja nyak lu? Tanya terus yang buat. Gak sempet kan? Ya apa? Ya, Bu Ima pasti ngarin kita lagi. Mas, mas! Mas! Bang, bayar bang! Bayar! Berapa? Pokoknya lu tenang aja. Bentar lagi, si jamblang tuh bakal diusir dari kampung kita. Nah, ini juga bisa sempet lelengek. Ini juga hatinya orang tenang, agar baru sih. Ulma itu di deket orang itu. Loh, 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 siapa yang ngomong kok sakti? Aduh, ada tuh. Iya, tahu, tahu. Yayang. Si jangan kenal sama Yayang gue. Ya ampun. Tenang. Aduh, kamu jauh, aku cemas tapi enak juga. Kamu dekat, aku digamparin terus-terusan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Namun dirimu. Aduh, berisik banget sih lo, Gondrong. Woi, lu pikir lu bagus suaranya? Betul, betul. Berisik, penting gak? Berhenti. Malah troli bels. Selamat malam. Malam. Lagi santai? Anda lagi melatih kelincahan jari-jari gue. Kenapa gue jadi ramah sama dia? Marah lu. Muka pales. Lu sosokan nyanyi lu. Main gitar pakai kunci Inggris. Kagak cocok sama congor lu. Lah sampein ganggu orang istirahat aja, Tayo. Inyokin sampai balik kerja. Terus narik, butuh istirahat. Kok aja genjering-genjering baik pengang. Kayak mau ngamen, baik. Loh, siapa sih ngamen? Kan sampe yang bilang amin, aku udah ngamen kok. Jangan so asik deh, alay tau gak lo, gaya lo alay. Hah? Lo lagi ngerayu bini gue kan? Calon bini gue maksudnya? Maksud? Waduh, belum tahu ya. Aku itu udah sejadian sama Pak Ulfa. Hah? Astagfirullahaladzim. Lah sampean pakai bohong deh ya. Mana mau neng Ulfa sama sampe ya? Lo gak percaya. Besok lihat yo. Atau enggak, tanya langsung aja sama Pak Ulfa. Oke? Pertunjukan nih, selesai. Waduh. Kampret. Neng Ulfa, ada yang cariin. Riko, Riko. Pak RT. Pak RT. Mau ngapain? Ulfa mau kuliah. Mau aja deh nemuin ya. Wong dia mau bicara sama Neng Ulfa. Pagi udah kemari. Ada apa Pak RT? Begini Neng Ulfa, saya mendapat laporan kalau ada laki-laki yang ngontrak di sini, tapi tidurnya di dalam. Setahu saya di dalam itu cuma Neng Ulfa sama Simbo. Jadi rasanya tidak pantas, tidak etis dan takutnya menimbulkan fitnah. Fitnah bagaimana? Lah, kalau emang tinggal di dalam, kan di kamarnya sendiri. Kalau begitu, saya ngecek ke dalam dulu, benar apa tidaknya. Ya? Loh, Pak RT? Pak RT kayak kagak kenal kita aja. Lagian
Kenapa sih ngelaporin? Begini Neng Ulfa, namanya seorang gadis itu tidak pantas kalau menerima orang ngontrak tapi tidurnya di dalam. Apa nggak takut diperkosa? Atau lain hal, kalau Neng Ulfa itu memang sengaja mengundang bahaya. Ya udah, kalau Pak RT mau periksa, periksa aja. Ayo mau kuliah dulu. Jangan lupa sampai kolong-kolong periksanya ya Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bikin kaget saya saja. Pak itu mau ke atas, ke kamar Neng Ulfa. Saya mau mencari orang yang ngontrak tidurnya di dalam rumah ini. Oh, ya di atas juga. Emang mau ngapain? Di atas juga. Kamarnya sebelah. Weh, bahaya ini. Apa pintunya juga ada menghubungnya begitu, ada tembusannya. Oh, malah ada connecting door-nya, Pak. Kawong kita tidur satu ruangan kok. Eh, kamu ini siapa? Tadi Bapak nanya, Pak. Sopo sing tidur di atas? Laku. Tunggu dulu. Wajah kamu ini mirip. Mirip sopo ya? Asalnya kamu dari mana, nak? Dari mana? Klaten, Pak. Klaten? Iya. Sebelah mana terminal Gondang, nak? Loh, kok Bapak tahu terminal Gondang, Pak? Sama aku tuh persis di utaranya, Pak. Sebelah utara? Kamu kenapa selamat? Sama Triadi? Iya. Lah itu bapakku. Masya Allah. Lele. Bu, Lele. Jadi kamu anaknya Pak Slamet, toh? Lele, kenalkan, Lele. Aku ini sahabat bapak kamu. Lele, aku asalnya Klaten, loh. Orang nongkol. Teman bapak aku, loh. Iya. Pak Slamet, Pak, di Jakarta? Lama. Udah 20 tahun. Bu. Boleh tolong minta minum, Bu? Nih, ya. Kenapa tawa? Gue seneng. Bentar lagi bakal ada keributan besar. Lu hitung aja 1-3. Taruhan nih sama gue. Sempen tuh, jangan terlalu pede tadi. Gue gak terlalu pede, sate. Tapi gue yakin. Kalau bentar lagi, dalam hitungan ketiga. Oh. 1, 2. Bapak kamu sama saya itu sahabat sejati. Main keluar bareng. Jadi pacar bareng. Pak RT. Iya. Ini kenapa akrab banget sih? Tadi main nakul-nakulan lagi. Aku gak boleh. Masa ingin. Bercanda aja lo. Pak RT. Kan tadi saya bilang suruh sidak. Lah Pak RT jadi kenapa akrab banget sama dia? Pakai acara rangkul-rangkulan. Wah, jangan-jangan Pak RT. Pak RT bisa goke. Aduh, sempul. Kamu jangan asal nuduh. Mau kamu saya tuntut. Piko ini bapaknya itu teman saya, sahabat Kang di Klaten. Ngerti kamu? Jadi saya tahu bibit-bibit bobotnya. Enggak mungkin dia kumpul kebo. Emangnya kamu gak kebo? Waduh, kajian kebunnya weh, saya sembeli. Permisi. Amin, ya. Iya, iya. Please. Aduh, iya. Pak RT, ya Allah, Pak RT. Ya, toh, yang itu. Satu lagi, Bo. Lagi. Satu apa dua? Satu. Satu apa dua? Satu. Ini bagus, ya? Bagus. Nah, oh, tau, dia belum. Belum.
dari samping? Ngalor sama depan, males ketemu orang-orang. Capek dengar keluhannya, tiap hari ade aja. Lama-lama bubarin juga nih kontrakan. Aduh, jangan dibubarin toh. Ingat, amanat babenya Neng Ulfa. Kalau kontrakan ini harus terus, kalau enggak uang kita dari mana? Lah, kenapa senyum-senyum? Kamu prihatin? Neng Ulfa, semua urusan itu sudah diberesin. Jadi Neng Ulfa itu tenang aja. Kagak ada yang komplain sekarang. Kok bisa? Gue memang itu kamu. Kagak. Mas Piko, Neng Ulfa, jadi rumah ini tuh memang kudu harus ada anak laki-laki. Kalau kagak ada, aduh repot nih. Ada itu Bang Sobri, Bang Sabto, sama Bang Baru. Apa? Maksudnya Bu Ulfa anu loh. Mas Piko itu kan bisa ngejagain Neng Ulfa. Jadi kalau Mas Piko sama Neng Ulfa itu kok jadinya tuh kayak cocok banget gitu loh. Assalamualaikum, Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kita mau ucapin terima kasih sama Pak Ulfa, sama Mas Piko, karena rumah kontrakannya udah dibenerin. Iya, Neng Ulfa. Kami juga minta maaf kalau selama ini kami cerewet. Dan kami juga mohon supaya kontrakan jangan ditutup ya. Kalau ditutup, kami tinggal di mana, iya kan? Iya, kagak. Ini sekedar rasa terima kasih kami. Terima kasih ya, repot-repot nih. Terima kasih. Kalau gitu, Assalamualaikum. Akhirnya kalau buat Ulfa, mosok sih. Aku tidak bisa bantu. Neng Ulfa itu jangan kawin dulu, tunggu sampai kuliahnya kelar. Apaan sih Mbok Imah? Ngaco deh kalau ngomong. Siapa yang mau kawin? Wah, kok beli perabotan nih? Wong aku beli perabotan ini semua justru buat Mbok Imah kok. Nah, ini barang-barang semua ini untuk gantiin barang-barang yang udah kuno, yang ada di kosan, di kontrakan, barang-barang yang lama kan listriknya mahal. Ya toh, nah ini aku beliin rice cooker yang hemat energi. Waduh, berkat tenan ya Mas Ima ada di sini Neng Ulfa. Duh, Mbok Ima tuh senang banget. Makasih yo. Ada Fiko. Fiko. Kamu pindah kosan kok gak bilang-bilang sih? Ini kamu tega banget sih, gak kasih tau kita-kita. Masa kos patung pengumuman di kampus? Gak mungkin tuh. Ya harus dong, kita keperhatian sama kamu. Iya. Kamu gimana sih? Oh. Kamu mau aku bantuin nggak? Oh, boleh. Yuk, ini nanti dibantuin ya. Iya, boleh. Tolong kasihin, ya. Pasar, foto, lecet. Kamu apa sih yang enggak? Masih banget kamu kecapean ya? Boleh. Udah, Yuci. Kagak usah, Neng Ulfa. Temenin aja tuh teman-temannya. Teman-teman siapa? Itu. Bukan teman-teman Ulfa. Curi Neng Ulfa, kan pecah nanti kering-keringnya. Biarin,
emang cowok belum saya percaya. Buaya kagak bisa nih dibiarin kayak begini. Si Piko kudu pindah dari mari. Kalau kagak gue bakalan makin kepincut sama laganya yang sok pahlawan. Dasaran tukang tipu. Serempok. Hah? Suatu sini ibu gue. Hah? Krik. Gue udah mikir matang-matang. Lu kudu pindah dari mari. Maksud kamu minggat? Tunggu dulu. Aku bayar 6 bulan loh. Ntar gue balikin duitnya. Ini kenapa sih? Tadi gak apa-apa kok. Sekarang marah-marah begini. Tadi. Sekarang ya sekarang. Oh, aku tahu. Gue cemburu. Gak usah. Ikut semua teman-teman aku. Aku suka ya sama kamu. Siapa yang cemburu? Kagak ada yang cemburu. Ger lo. Ufa, kamu ini gak paham apa. Aku juga suka sama kamu. Naksir. Kamu mau tuh jadi pacar aku? Alah, buaya. Palingan juga lo cuma bakal nyakitin hati gue doang. Pokoknya lo kudu pindah dari mari. Pindah. Pindah. Fa. Tadi berapa apa tuh? Cendol, jangan pasang pura-pura muka sedih deh lo. Pak RT bisa aja lo tipu ya, tapi gue kagak bisa lo tipu. Siapa sih lo? Hah? Gue yakin, lo pasti punya niat jahat lo sama Yayang Ulfa, ya kan? Jahat, Mas. Nggak usah bener-benerin gue, es lo aja dulu tuh benerin. Mas Garung ini kenapa sih? Marah-marah aja. Gak usah banyak tanya lo, kita selesain aja secara jantan. Lo udah menghina gue lo. Sabar, Mas. Aku itu sekarang lagi gak mau berantem. Assalamualaikum. Ya Allah. Remuk bagai pacarnya Ulfa. Iya. Aku itu harus jaga hubungan baik sama tetangga. Minal aidin wal faizin ya. Aduh. Jadi lu udah pacaran sama yang Neng Ulfa? Iya, Mas Garung. Jadi sekarang kalau ada urusan sama Ulfa, bilangnya sama aku aja. Ya toh, kasihan Ulfa, gak usah direpotin lagi. Iya, kasihan juga. Ngerti! Ya, ngerti! Waduh, udah apa-apa? Hah? Yuk, barang ke kampus. Kacang mahal, ya? Wah, lu nipu gue, lo. Lu bilang pacaran, lo. Hah? Akal-akalan lo. Lu, bohongan gue, lo. Hah? Itu memang. Jalan, Bang. Bang, jalan, Bang. Jalan. Cing, cing. Kamu mau kan terima cinta aku? Wah! Kagak lucu, lo. Aku serius, Pak. Aku gak mau pindah. Aku cinta sama kamu. Gue lagi kagak pengen main-main ya. Gue seriusan nih. Aku gak main-main, Fa. Aku serius, sumpah. Aku cinta setengah mati sama kamu. Cinta pakai muncrat, po. Yaudah. Kalau lo bisa bawa di bajai sampai kampus, mau terima cinta lo. Jangan kena di bajai. Mau nolok aja. Aku bisa. Yuk. Gimana baiknya? Aku lulus. Gue pikir-pikir dulu ya. Alhamdulillah. Piko! Piko! Piko!
dasar anak beling kamu itu. Oh, biasa pakai gigi kayak begini kenapa sih? Kamu kenapa? Udah dikasih uang untuk bayar apartemen kok malah ngilang? Hah? Sekarang gini, mana? Alamat kamu mana? Banyak, sini banyak. Kacang mami, iki loh, jodohku, Ulfa. Ya, Ulfa. Oh, ini perempuannya bikin kamu itu lupa sama ibu kamu sendiri. Sabar, salah, bukan. Iki jodohku, gak mungkin aku durhaka sama orang tua aku sendiri. Yuk, Viko, kalau memang perempuan ini perempuan baik-baik, dia bakalan selalu ingetin kamu untuk selalu inget sama ibunya, bukan malah kayak begini. Iki salah paham, Pak. Tak jelasin dulu. Yuk, jadi Ulfa iki. Ya wes sudahlah pokoknya sekarang begini. Anterin ibu ke tempat kontrakan kamu sekarang. Ayo. Oh, ibu bajet bagaimana? Udahlah pokoknya pakai mobil ibu aja. Itu bagusan juga itu. Ayo sekarang kesana yuk. Ayo, wes. Ayo salah. Aduh, kamu tuh bukan hati-hati. Apa tuh kamu? Loh, ini sopo senyetir. Ini piye toh? Wagiman! Aduh! Wagiman! Wagiman! Mana sih supir aduh? Bajai mana nih bajai? Hah? Bajai gue mana bajai gue? Bajai, Bajai nyong. Iya bajai lo. Bajai mana nih bajai? Oh, jadi kamu bergaul sama orang kayak begini ini? Aduh, maksudnya kayak begini-gini gimana nih? Mukanya jelek, Bu. Bajai nyong di bajai nyong. Aduh, maaf ya Mas Nyong. Bajane tinggal di kampus. Hacul, waduh. Soalnya tadi Kacung Muru datangnya buru-buru nyuruh aku tapcus. Wah, lu yang biang kerok, lu buat masalah lu ini. Ini kasihan kan nih, bajanya gimana? Sabar. Iki lo, mudah-mudahan duitnya cukup buat ambil baju di kampus. Ayo, Viko, cepetan. Udah berapa ini, ayo. Cepetan. Ayo. Oh, tadi kayak dia ya. Bareng. Kok denik bodoh temen? Beli duit semenik. Aduh. Gerong, si Viko kae persaingan kita. Saingannya dewek. Aduh sih lo dengan kecil gini, Barong. Berisik lo. Buset, ini merah semua. Dan Mbak Wel, ayo ambil bajai lo. Duitnya enak, duitnya. Ibu itu betul-betul gak nyangka, Lek. Kamu kok mau tinggal di lingkungan yang kayak begini ini? Oh, tuh buat enak. Deket dari kampus. Tuh, ada swimming pool lagi. Aku bisa berenang. Enak apa? Lawan barusan itu ibu tuh udah lihat sendiri ya. Di sini ini ada tukang bajai, tukang ojek. Masa anak ibu dicampur sama orang yang gak jelas kayak begitu itu? Waduh, ibu, apa nih yang kagak jelas? Oh, di sini semua jelas. Di sini orangnya tuh ya, semuanya tuh bener. Semuanya juga orangnya di sini tuh kerja. Maaf ya, Bu. Anak saya itu harusnya tinggal di lingkungan yang betul-betul nyaman, aman. Gak dicampur aduk sama tukang ojek, tukang bajai kayak begitu itu. Yaudah, pokoknya kamu sekarang harus ikut sama ibu. Ya, sebentar di sini aja ibu tuh udah gerah. Gak betah. Ya wes, udah gerah. Tuh di mobil aja, itu kenal saya. Tuh, surut adinan tuh. Tapi kamu jangan lama-lama ya. Udah, ya, misi ibu. Aduh, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Kacung Mami itu memang begitu, tapi hatinya baik kok. Aku sekali mau izin. Aku mau pamit kok. Iya, Mas Eko. Kaki ame-ame. Iya, yes. Aku mau beres-beres dulu kok. Maafin aku ya, Bu. Aduh. Gimana ini, Neng Ulfa? Pasti sedih. Mbok aja sekarang juga sedih. Jatuh cinta pandang pertama hingga di stasiun kereta. Nyanyi si Piko pasti kagak bakalan demen sama gue. Anak yatim piatu, anak anak kampung lagi. Si Piko pasti disuruh pindah. Padahal gue. Sayang neng. Yes ketemu. Kok bilangnya sendirian? Si kutu kupret mana tuh? Viko. Waduh, tinggal sendirian. Hah? Waduh. Ke si Viko si Kepriwe.
Dening sini Ulfa ditinggal dewekan ya jadi sedih kayak kia. Wah, ini orang terima kita. Kita aja di sini jagain dia baik-baik kok. Eh, artis Korea, lu ngomong bahasa Indonesia kenapa sih? Ribet amat. Yayang Neng. Yayang Neng mukanya sedih amat sih. Barong khawatir sama Yayang Neng. Neng Ulfa, jangan bersedih kayak gitu dong. Pokoknya, Injong, Ero Barong, siap balas sakit hati Neng Ulfa. Ya? Iya, senyum dikit aja. Senyum, eh, apaan sih, Pak? Gigi, gue. Makasih ya, Bang Barong, Bang Sabto. Iya, ya. Yaudah, aku mau pulang dulu ya. Ya? Iya, ya. Pakai baju aja, Neng. Gak ada, Bang, pengen jalan. Iya. Ya. Ini motornya? Out. Ayo, out. Yeah. Motor gue jadi jelek begini, lu naikin. Oh, ya Allah. Neng Ulfa. Kagak usah cerita. Ulfa udah tahu. Si Vika udah pergi, Pan. Bagus dah. Emang dari awal juga Ulfa maunya begitu. Kapan, Bu? Kenapa ya, Bu? Kita baru merasa kehilangan kalau orang udah pergi. Aku masih di sini, Pak. Kok masih dimari? Ya kan aku datangnya baik-baik. Jadi sekarang aku mau pulangnya juga baik-baik. Aku mau minta izin buat pindah. Ya aku juga. Kalau kamu izinin. Kagak perlu izin dari gua kali. Dan ini loh, maksud aku. Kalau kamu udah izinin kan, aku masih bisa tetap di sini. Masih bisa ingat kamu tiap hari. Terus deket sama kamu. Kamu pindah-pindah aja. Kasih untuk semuanya. Aku ya belajar banyak sama kamu. Aku pikir selama ini aku udah ngerti soal perjuangan hidup. Tapi ternyata aku salah. Aku juga minta maaf ya. Terima kasih untuk semuanya. Banget aja. Iya mas bro, kita kan juga masih perlu pendekatan gitu loh mas bro. Aku minta maaf yo, kalau aku udah salah. Aku mau pamit. Tolong jaga Ulfa yo. Jangan rebutan. Assalamualaikum. Hati-hati ya mas bro ya. Aduh. Eh sampean. Eh, kenapa jadi kita sedih-sedihan? Hah? Si Blau kan udah cabut. Artinya kita senang. Lah iya, aku juga senang. Saingannya harus berkurang.
Jadi kita bisa... Lu ngomong apa sih, kecap? Gua ngerti maksud lo. Maksud lo, kita itu bersaing secara sehat lagi buat dapetin yang Ulfa. Iya, Pan? Semangat. Pas ke maksudnya. Aku gak mau pindah. Aku cinta sama kamu. Gue lagi kagak pengen main-main ya. Gue seriusan nih. Aku gak main-main, Fa. Aku serius. Sumpah. Aku cinta setengah mati sama kamu. Yakin aku. Kamu pikiran aku juga kan, Fa? Aku tahu aku salah. Tapi gimana tuh? Aku tahu kamu kecewa karena aku ninggalin kamu sendiri. Tapi aku janji sama kamu. Aku akan datang lagi. Dibenerin gimana sih? Hah? Kapan kemarin dulu baru dibenerin? Lah kapan dibenerin lah? Itu emang udah jebol. Itu kan baru pulang dari Sukabumi. Ah, minta tanggung jawabnya sih nang lepas ya. Cuma haik. Iya, iya. Sing sabar dulu. Iya, insya Allah, Bu. Biasanya juga kan kalau mami di Jakarta itu kamu minta ini minta itu. Ayo temani ibu. Aduh, barang-barangku itu masih banyak. Kemeja, celana, jam tangan, masih lengkap. Nanti habis satu duitnya. Aneh. Biasanya si Viko ini borong semua. Kok ini jadi kayak begini? Kenapa ya? Kamu itu betul nggak apa-apa? Yo, nggak apa-apa. Yo wes, ibu belanja dulu ya. Ya. Pak, tunggu sini aja, Pak. Banget ya, Neng Ulfa. Itu deh, Mbok. Ujiannya susah. Kagak uji, ya. Aduh, Neng Ulfa, gembok kontrakan saya rusak. Saya minta diganti dong. Tak kagak lihat, tapi orang baru pulang. Iya, ya, Pe. Malam ini bareng libur. Kita jalan-jalan nonton yuk. Neng, lantai kamar saya bersih. Tolong dong betulin ya, cariin tukang. Yaudah, mulai sekarang kalau pada gak suka tinggal di mari, pindah semuanya. Pindah, gue kagak peduli mau tinggal di mana kayak lo pada. Pokoknya mulai sekarang gue kagak terima kontrakan. Tutup gue, tutup. Eh, udah tutup kamu aja. Udah denger, lupa ngomong apa?
Kalian ini kebangetan memang ya. Opo-opo Ulfa, dikit-dikit lapor, ngeluh, komplain, ribut. Kalian gak sadar, betul-betul itu. Harus sebagai orang yang ngontrak, kalian kok bertanggung jawab. Bukan yang malah telur daging bayar kontrak, kabur, pura-pura molor. Opo. Keep your congor, alay-alay. Gue gak pernah ya telat bayar kontrakan, kadang juga lebih, ya kan, Bu? Lebihnya ada kembaliannya kan? Kagak tahu, kagak inget ya. Ya, tiba-tiba lupa. Terserah. Mas Barong, kaya. Sebelum ini, Inyong Sabto. Ya, Inyong. Kalian ini aku udah suka ya, ngejar-ngejar Ulfa terus. Gak tahu apa, kalau aku udah jadian sama dia. Hah? Masa berarti? Gak percaya. Apa obar buki lu? Sih. Enggak lah Win, kan Tante udah pernah kesini. Iya, tapi ini kan rumahnya Ulfa, Tante temennya Wiwin. Iya, yeah, betul-betul. Itu nama perempuan yang udah bikin si Viko menjadi lebih dewasa. Sorry loh ya, aku cuma acting. Loh, Tanjung Momi kok sama Wiwin bisa barengan? Ini pasti ada konspirasi, iya toh? Iya, tadi tuh ibunya Mas Viko yang minta dianterin kesini. Katanya dia mau ketemu sama pacarnya Mas Viko. Iki pacarku. Duh. Win, maaf ya. Gue kagak maksud. Lo kenapa gak ngomong sih sama gue? Masih netes kagak, Mbok? Belum, Neng Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba Neng Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Anu, Neng, kanan-kanan itu. Tuh, kanan tuh. Ah, tuh belum ngepas tuh, Neng. Coba juga, Neng. Ah, sudah, Neng. Sudah kagak netes lagi. Aduh. Neng Ulfa tuh pinter juga ya. Ya, Neng. Hati-hati, Neng. Ngapain sih tangan? Ngapain tangan lo? Biar gak jatuh, Mbak. Yuk, coba. Masih netes kagak, Mbak? Belum, Neng Ulfa. Ini masih bocor loh. Coba Neng Ulfa ke kanan dikit. Kanan mana sih? Aduh, Neng, kanan-kanan itu. Tuh, tuh kanan tuh. Ah, tuh belum ngepas tuh, Neng. Coba-coba, Neng. Ah, sudah, Neng. Sudah kagak netes lagi. Aduh. Neng Ulfa tuh pinter juga ya. Ya, Neng. Tolong, aduh. Ini tahu. Gimana nih? Neng. Hati-hati, Neng. Ngapain sih tangan? Ngapain tangan lo? Biar gak jatuh, Mbak. Yuk, coba. Aduh, pakai orang papa, Mbok. Ngapain sih lo? Ya yang Neng. Wah, tangannya kotor. Ya ampun, kagak usah pegang-pegang tangan gue. Aduh. Oke? Ya, ya, ya. Apaan sih? Pak Ulfa, itu kerannya mati. Gimana sih? Hujan lagi banyak nih.